Sosok enam laki-laki yang pernah dekat dengan Maudy Ayunda. Adipati Dolken, aktor yang satu ini memang kerap menjadi lawan main Maudy Ayunda dalam sejumlah film. Kemistri yang kuat di antara keduanya mampu membuat para penonton ikut baper hingga akhirnya menjodoh-jodohkan mereka. Penyanyi Vidi Aldiano. Perkenalan mereka bermula saat Maudy menjadi model video klip salah satu lagu Vidi. Vidi nggak menampik kalau ia mengagumi sosok Maudy yang memiliki kepribadian menarik dan cerdas. Maudy Ayunda dan Afgan dikabarkan mengalami cinta lokasi setelah keduanya membintangi film Refrain pada tahun 2013. Keduanya kompak mengaku bahwa hubungan mereka nggak lebih dari seorang sahabat. Meski nggak pacaran, Maudy Ayunda tampaknya cukup dekat dengan aktor tampan, Hamis Daud. Keduanya sempat dipasangkan sebagai kekasih dalam film Trinity, The Naked Traveler yang tayang pada 2017. Sempat menjalin asmara dengan Arsyah Rashid. Keduanya mulai berpacaran sejak tahun 2015. Menjalani hubungan jarak jauh lantaran harus melanjutkan pendidikannya di Oxford University, London, Inggris. Sayangnya jalinan cinta mereka justru kandas pada 2020 lalu. Gak pernah memamerkan pasangan hingga dikira sedang jomblo. Maudy Ayunda melepas masa lajangnya dengan lelaki keturunan Korea Selatan bernama Jesse Choi. Jesse sendiri merupakan teman satu alma mater Maudy di Stanford University.